Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di siang menjelang sore ini, kami sudah berada di tepi perkebunan, di tempat tenda kita yang biasa. Ini tenda kita sudah siap dipasang karena cuaca lagi panas, angin pun sudah kencang. Nah, rencananya kami kemari mau mencari ikan, yaitu kami akan coba pasang jaring ikan. Tapi kelihatan air sungainya pun masih lagi kecil. Tapi akan kami coba juga dulu pasang jaringnya. Mudah-mudahan nanti ada juga rezeki. Oke lah sahabat semua, ini kami akan lanjutkan. Ini kita terpaksa bawa kayu lagi untuk galah pasang jaringnya. Yang kemarin kita sudah ambil, sudah hilang diambil orang. Jadi kita harus cari lagi. Ini kita pasang di sini. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak juga daun-daun hanyut. Banyak batang-batang yang kutu-kutu. Tidak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke lah, sahabat semua. Kalau jaring ikan sudah selesai dipasang, tenda pun sudah selesai. Tinggal menunggu lagi kita istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, di sini daerahnya ya lumayan panas. Bismillahirrahmanirrahim. Angin kencangnya, tapi panasnya tetap panas. Oke lah sahabat semua, mari kita lihat lagi di jaringnya. Mudah-mudahan sudah ada rezeki, sudah lama kita tunggu. Airnya nggak begitu besar. Jaringnya, ini tuh banyak sampah. Beras juga nyayat itu. Beras. Ada kan apa tuh pala sampah banyak ya. Oh, sampah kayu-kayu ampala tuh habis serbahnya. Ada ikan nangkap, sampah banyak ha. Banyak sekali sampahnya. Besar sekali ini ha. Iya besar.
tapi sampah banyak ha. Karena deras tuh, kalau deras tadi nggak deras, naik airnya tambah deras ha. Udah datang hujannya, udah gerimis tuh. Ini gerimis. Ini kan sepatungnya. Tiga ekornya ya. Ini banyak juga sampahnya. Sama-sama banyak daunnya. Airnya masih naik. Bismillahirrahmanirrahim. Sampah yang banyak ni. Tidak ada ikannya. Patung ha. Sampah adanya ya. Enggak naik ikannya. Enggak naik ikannya. Sedikit airnya, sedikit. Lihat jaring yang satu lagi. Sampah ini. Banyak juga sampahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampah juga yang penuh. Kita angkat juga ya. Hari ini. Banyak sampah ya. Gak ada ikan. Gak ada ikan. Terangkat ikannya. Deras airnya, sampah banyak ya. Cuman dapat berapa ekor? 3, 4 ekor ya. Empat ekornya dapat. Oke, sahabat semua, ini 3 jaring ikan kita, cuma dapat 4 ekor ya. Untuk dimasak sore hari ini ya, alhamdulillah mungkin bisa lah ini. Oke lah sahabat semua, kita lanjutkan masak lagi. Kalau rezeki cuma inilah adanya. Oke lah sahabat semua. Ini ikan sudah dibersihkan semuanya. Semua yang dapat cuman inilah dapat kita 3 jaring ikan kita pasang. Nyatanya nggak ada ikan yang mau lewat ya. Nah, ini akan kita goreng pakai cabai merah. Tambah juga terongnya. Oke lah sahabat semua, ini akan dilanjutkan. Api sudah hidup. Kita lanjutkan menjirangkan kalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kasih minyak goreng. Dipanaskan dulu minyaknya, baru dimasukkan ikannya. Kelihatannya minyaknya sudah panas, kita masukkan ikannya. Bismillahirrahmanirrahim.
ikannya sudah digoreng, terongnya pun sudah. Tinggal cabenya lagi sama bawangnya. Ini bawangnya, bismillahirrahmanirrahim. Cabenya. Kasih asam jeruk, kelihatannya cabenya sudah matang, kita angkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita aduk. Oke loh sahabat semua, ini kan semua sudah digoreng, tambah lagi terong tadi berapa biji? Tah 3 ya. Tah 3 biji, tah 4 biji tadi kita goreng udah matang, tinggal melanjutkan makan lagi. Ada juga cimunnya, ulam cimun. Hari pun dah sore. Oke lah sahabat semua, mari kita makan sama-sama. Kalau hari sudah sore, hujan pun mau turun kelihatannya. Guntur terdengar juga sudah. Kira tuh ada yang dekat. Kira pun dekat aja. Ada juga encim ulamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Begitulah rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita dapat banyak. Kadang pas-pasan untuk dimasak saja. Akan mau enggak ada. Rupuk lah jen. Jangan apa bilang, kalau keruk tahu lah, dia mana. Mana? Cuma. Banyak kira. Gelap mah hujan. Mau hujan juga, sore juga.
Alhamdulillah bi alamin. Alhamdulillah herbal alami. Udah kenyang. Kalau untuk makan sore ini ya enggak juga habis ikannya karena satu tadi besar. Tapi enggak ada bawa ikan pulang. Oke lah sahabat semua, sampai di sinilah kegiatan kami untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.